kawan-kawan Bibiter, sekarang Ima lagi di rumah stroberi loh. Kawan-kawan Bibiter suka stroberi enggak? Ayo dilihat, ini stroberinya merah-merah loh. Oh iya, stroberi itu bukan hanya ditancapkan di atas tanah loh, tapi bisa ditanam di dalam pot. Tapi cara perawatannya itu tidak boleh terkena oleh sinar matahari langsung dan harus menyiramnya sehari dua kali, jangan lupa diberi pupuk ya. Oke teman-teman Bibiters, Ima pengen nyoba stroberinya yang ada di dalam pot. Kita petik yuk. Sedikit asam sih, tapi ada manisnya kok. Enak kawan-kawan Bibiters. Kalau kawan-kawan Bibiters pengen menanam sendiri di rumahnya, cepet-cepet beli bibitnya di toko kebun bibit yang berada di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Oh iya kawan-kawan Bibiters, walaupun kawan-kawan Bibiters rumahnya ada di Papua, kita bisa mengirimkannya ke sana loh. Nah, ayo cepet buruan di order ya. Dah. Thank you.